adalah tuntutan moral. Ya,
iya na mabura ura lempo anda iya anu pura iponia pemani diri ai gimba nyawa alana maloa apa perbatan tawe undo ingana marusan awang me ape mua ni pamundu ni pekakeam saria tapo sasi mua nama perion lembo di dia de maroto la mua tawe kawa mele kakakte kubara mele sumoma tanda utau wani utau disuruh main ini najirat kapung doa buat dari pasai maola anu iya tanda mala nigate tawe doa paralu ini pindari komon na isoa dapa man ini kue toa ngai kala kala tahu juga. Disuruh ni mana celengko? Batin lo main-main, main-main dan berpulih kuat. Di mana peral, di leher, anjir dan bau. Hindu dia pemalena mangga saparaja tararana pusasi tuwa di paisana rape di papas dan di papas puro poloa dari cer dulu ini dia lo prena pasasi pole roto grande lao pole nampal grande pala pole sasi grande sapanya na posiri kawa na pomate mi tia ini tuman jari budau birai kubara jau pancari angin diri kutimu dalai bara dok kutimu manu sutimu orang kubara Tuang di timur, dari timur. Bukan tuang di luar, dari luar. Bukan tuang di selatan, dari selatan. Bukan dari utara, dari utara. Bukan dasar non dilita, bantu tak punya. Di mana atau mana, dilita manda. Anda iya tu dia tu mandar. Mikir ada tu mana? Paling uti dia mesam, mesuleka dia sama lembuah. Tiga ini barat tungi, dia pura di pulau. Hai. Dua tu. Kita suara saya. Ah, sang guru. Enggak ada ke. Sang bakuan di dia. Namun kami patuhan. Kalau daratan tak mampu benarkan gelisah. Kenapa tidak aku bawa ke laut? Mungkin keterangannya, biru jernihnya, semilir anginnya, debur ombak.
obatnya akan memberimu ketenangan, karena yang kita tahu begitu makan. Atau kalau gelisahmu terlalu, menari dan bernyanyilah bersama golak gelombang, meliuk bersama arus dan anginnya, atau bahkan gelombang badai. Kalau gelisahmu tak kunjung reda, gerakkan dengan khusyuk sampai tanda wala wala. Yo wala wala, ayo wala wala, suami dan kekasih mereka berada di lautan pas melawan derasnya gelombang samudra, dinginnya dan kuatnya arus. Mereka, para istri dan kekasih mereka, senantiasa membantu suami untuk menutupi sementara dengan aktivitas yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan sebagian besar perempuan. Wah, yang disebut dengan si bari pari. Thank you.